Bulan Februari mendatang, aktor Handika Pratama genap berusia 31 tahun. Di usianya yang kini sudah menginjak kepala tiga, hubungan asmara Handika dan sang kekasih hati, Rosiana Dewi, terlihat semakin romantis. Meski selalu terlihat mesra di setiap kesempatan, namun rupanya hingga kini Handika mengaku belum siap mental untuk melangkahkan hubungannya ke jenjang pernikahan. Bukan nggak pengen nikah muda sih, cuma kondisinya saat ini untuk berpikir ke arah sana udah banget. Cuma momennya belum dapat untuk oke, kita masukin gigi satu gitu. Jadi gue masih let it go aja, gue masih jalanin aja sih gitu. Kesiapan hati mungkin ya. Karena maksud gue menikah itu bukan sesuatu yang mudah. Gue pengen satu kali seumur hidup gitu. Jadi gue pengen kayak kalau main bola tuh the right time, the right place, dan dengan orang yang benar gitu kan. Jadi gue selalu berusaha memperhatikan segala sisi itu. Jadi kayak ya oke, gue nunggu momentumnya aja gitu. Lalu apa yang membuat Handika hingga kini belum siap mental untuk menikah? Banyak banget teman-teman gue di luar sana yang menikah muda justru masih punya ego, masih apa segala macam, dan mereka selalu bilang kan nikah nanti lo kalau ini anak lo umur berapa, lo udah umur berapa, kasarnya gitu ya. Dan maksud gue kayak gue udah kelewatan aja deh, masih santai aja baru umur segini juga. Maksudnya kayak lebih yang lo yakinin dulu, jangan sampai kayak ya amit-amit lah ya. Banyak lah orang di luar sana yang nikah muda dan kemudian masih seneng main apa segala macam, akhirnya pisah segala macam, dan gue nggak mau hal itu terjadi di kehidupan gue gitu.